Kalau berbicara tentang regulasi jelimet sebagai referensi, AFC untuk mengatur masalah botol saja yang masuk ke dalam pertandingan itu sedemikian jelimet. Contoh, botol yang masuk akan didenda berapa dolar? Botol yang masuk dikategorikan penuh berapa, setengah berapa, kosong berapa. Dari botol yang masuk akan dihitung 5 botol pertama berapa dendanya, 5 botol kedua meningkat dendanya, 5 botol ketiga bertingkat lagi jumlahnya, begitu seterusnya. Artinya regulasi, dan regulasi itu dibuat berdasarkan evaluasi apa yang terjadi di musim ini, sehingga bukan serta-merta ada kasus per kasus baru kita bicarakan. Bukan seperti pemadam kebakaran yang memadamkan api begitu menyala, tapi bagaimana mencegah supaya api ini tidak menyala berdasarkan evaluasi apa yang terjadi di liga tahun ini. Bersama-sama dirumuskan sebuah regulasi berdasarkan evaluasi yang terjadi di tahun ini, sehingga faktor resiko itu bisa ditekan di tahun ke depan. Ini harus terus kita lakukan. Tadi dibilang oleh Pak Gede bahwa ada high risk match di Indonesia. Wajar karena fanatisme sepak bola Indonesia. Tapi bagaimana sekarang kita terbitkan regulasi, klasifikasi tentang pertandingan. Ada yang klasifikasi A yang sangat berbahaya, ada yang klasifikasi B mungkin berbahaya, ada klasifikasi C, klasifikasi sedang. Dari klasifikasi itu kemudian terbitkan lagi regulasi. Kalau klasifikasi A, panpel harus menyediakan panitia pengamanan berapa jumlahnya? Kalau klasifikasi B, berapa jumlahnya? Klasifikasi C, berapa jumlahnya? Kalau itu tidak terpenuhi, disepakati di awal, pertandingan tidak dijalankan karena resiko yang dipertaruhkan begitu besar. Integritas dan kredibilitas operator akan terjaga kalau itu semua dilakukan di awal kompetisi dan disepakati oleh seluruh peserta atau seluruh klub. Sehingga tidak ada alasan untuk klub, ah ini kan menguntungkan salah satu pihak. Bagaimana itu bisa terucap kalau dia ikut menyetujui regulasi yang ditetapkan di awal musim. Komitmen bersama seluruh stakeholder harus dilakukan sehingga saat kejadian atau saat ada insiden, tidak lagi kita saling tuding. Lu begini, lu begitu, saya begini, kamu begitu. Kalau itu yang terjadi tidak akan selesai, Pak Karni. Itu salah satu yang ingin saya sampaikan. Kemudian juga yang terpenting adalah bagaimana niat kita sebagai sesama bangsa yang ingin sepak bola ini maju, tentunya memang harus disertai dengan kerja nyata. Sepak bola juga bagian dari kehidupan. Layaknya kehidupan, kita harus terus berevolusi. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak bisa menepikan bahwa sepak bola harus modern. Kenapa sepak bola harus modern? Ya karena memang mengikuti perkembangan zaman. Modern bukan sebatas modern. Modern bukan hanya soal gaya-gayaan. Kenapa stadion di luar negeri begitu megah, begitu modern, bukan hanya soal prestisius, bukan hanya soal megah dan mewah, tapi ada standarisasi yang harus dipenuhi di sana. Pintu masuk stadion, sistem barcode tanpa penjagaan dengan pintu besi yang bisa dibuka, walaupun nggak ada yang jaga, nggak ada yang bisa dobrak. Kita harus mengikuti perkembangan, harus memanfaatkan teknologi, tiket bisa dijual secara online. Klasifikasi stadion harus jelas diselaskan dalam regulasi. Stadion harus punya ring 1, ring 2, ring 3, standarisasi dan verifikasi. Kalau kita berbicara sulit, itu tantangan. Sulit bukan berarti kita harus stop dengan keadaan. Sebagai perbandingan, 10 tahun yang lalu tidak ada stadion Indonesia yang punya lampu dan bisa main malam. Tapi sekarang seluruh stadion di Indonesia hampir bisa menyelenggarakan pertandingan pada malam hari. Karena apa? Karena memang ada regulasi yang mengharuskan itu. Dan bahkan soal terangnya saja diatur, harus berapa lux untuk memenuhi standar nasional, harus berapa lux untuk memenuhi standar AFC dan seterusnya. Artinya memang regulasi diperlukan untuk membuat himbauan tadi berdampak nyata terhadap sepak bola di Indonesia. Saya mendapat tanggapan di media sosial tentang apa yang dibacakan APBI pada hari ini. Dasarnya apa? Pengurangan poin. Dasarnya apa? Tanpa penonton. Dasarnya, kalau kita berbicara dasarnya, lagi-lagi ujungnya adalah komitmen. Kita yang menentukan dasarnya apa, kita yang tahu kondisi sepak bola Indonesia seperti apa. Jadi regulasi dibuat berdasarkan masalah di lapangan yang kita hadapi. Kita yang menentukan standar, kita yang membuat standar kita dengan catatan disepakati bersama oleh seluruh kontestan. Sehingga tidak ada tuding-menuding, tidak ada salah menyalahkan. Dan yang menjadi lebih penting lagi adalah bagaimana membuat supporter itu merasa menjadi bagian dari klub. Seperti Pak Gede bilang, hukuman apa sih yang paling ditakutkan oleh supporter? Pengurangan poin salah satu. Kenapa supporter Persib bereaksi dengan hukuman? Contoh, ini baru contoh, bukan sebuah keharusan. Contoh usulan pengurangan poin.
Karena mereka merasa itu merugikan klub yang mereka sayangi, itu merugikan klub yang mereka cintai. Sekarang kembalikan kepada mereka, kalau memang kalian mencintai klub kalian, kalau kalian menyayangi klub kalian, apakah kalian ingin melakukan tindakan yang justru merugikan klub kalian? Ini pertanyaan yang ingin saya kembalikan supporter. Kita selalu jawaban berkaca ke belakang, berkaca ke belakang. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa merubah kemarin? Yang kita bisa lakukan adalah persiapan untuk menghadapi hari depan. Jadikan momen ini sebagai sebuah kesempatan kita untuk berbenah. Rasa emosi, rasa dendam, rasa frustasi, bahkan marah pasti ada. Kalau kita melihat videonya, siapa yang tidak marah? Kita manusia. Saya pikir untuk melakukan hal itu terhadap binatang, tidak semua orang bisa untuk ini. Apalagi melakukan itu terhadap manusia. Sehingga untuk mencegah hal ini, kita tidak bisa berpangku tangan, semua pihak memang harus bekerja. Yang bisa kita lakukan sebagai insan sepak bola, pertama menerbitkan regulasi, dan pihak kepolisian juga bekerja, pihak pemerintahan juga bekerja. Bagaimana sinergi semuanya, jadi tidak bisa dipisahkan supporter hanya supporter, klub hanya klub, PSSI hanya PSSI, APPI sebagai pemain hanya pemain. Kalau Pak Gede bilang tadi, supporter yang melakukan pengumpulan, kenapa pemain yang mau main? Pak, kami juga punya tanggung jawab. Kalau dirunut, supporter nonton orang main bola. Orang main bola kerjanya nendang bola. Kami sebagai pemain, gara-gara kami nendang bola, Pak, orang mati. Kami juga punya kewajiban moral untuk mencegah ini terjadi. Ini yang ingin kami sampaikan dengan pernyataan sikap yang baru tadi sore kami bacakan. Terima kasih. Waalaikumsalam.